Untuk mendukung program World Clean Up Day Indonesia, ratusan pemuda LDII mengadakan acara pungut dan pilah sampah di Pantai Papuma Jember pada tanggal 18 September 2022. Acara yang dihelat pada hari Minggu itu bekerjasama dengan TNI, Polri, dan beberapa relawan penggiat lingkungan. Dalam sambutannya, Ketua DPD LDII Kabupaten Jember Ahmad Malik Afandi menuturkan pentingnya peduli terhadap lingkungan, karena Nabi Muhammad telah memerintahkan kepada umatnya bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Sampah di sekitar Pantai Papuma cukup banyak sekali, dan alhamdulillah kalau ini kemudian menjadi sebuah agenda kita bersama, rutin kita bersihkan, tentu ini dalam rangka upaya membantu kebersihan yang ada di sekitar Pantai Papuma. Dan ini merupakan kontribusi LDII kepada bangsa, karena merupakan amanah dari Munas LDII yang ke-9 kemarin bahwa ada 8 klaster. Salah satunya adalah bagaimana LDII punya kontribusi menciptakan kebersihan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Kegiatan itu menurut Malik serentak dilakukan di 50 titik sekabupaten Jember, baik di masjid, pondok pesantren, kantor, dan sekolah binaan LDII. Sementara itu, di Pantai Papuma berhasil mengumpulkan 0,5 ton sampah yang terdiri atas sampah organik dan anorganik. Komandan Rayon Militer Kecamatan Wuluhan, Peltu Iwan, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh LDII karena sangat membantu tugas pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. Jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.